kita orang mesti rindukan masjid kan? Especially the vibe during Ramadan. Assalamualaikum everyone. My name is Hafiz and I'm a graduate from Yarmouk University majoring in Islamic Theology. So, hari saya dengan GLTV, kita akan bincangkan tentang topik Ramadan at home. Any difference? Yeah, so, as we all know, kan Ramadan di sana lain sikit kan? So, I'll be sharing with you some tips ataupun ways yang kita boleh buat untuk hidupkan kita punya Ramadan dekat rumah. Before we start, kita nak kena tahu semua amalan yang baik kita plan nak buat, yang kita ada niat nak buat, semuanya dah berpahala. Pasal Nabi SAW pernah cakap, kalau kita orang dah plan nak buat suatu perkara, habis ada kesusahan ataupun kita sakit, we still dapat pahala. Seperti mana yang kita orang buat, time kita tengah okey ataupun tak ada kesusahan tu. Walaupun kita tak ada Ramadan kat luar, tak ada solat kat luar, tapi still, if we have that intention, we still get pahala. Secondly, kita orang mesti ada that mindset that walaupun masjid tutup dengan Ramadan, pintu syurga terbuka. Using this opportunity, walaupun masjid tutup, kita ada banyak masa kat rumah, so gunakan masa tu dengan sebaik-baiknya. Daripada rumah lah kita orang build our Islam in ourselves. Okay, maksudnya apa? Time kita kecil-kecil lah, kita punya orang tua ajar kita solat, kita baca Quran kat rumah dan kita membesar. Kita orang mesti rindukan masjid kan? Especially the vibe during Ramadan, dengan terawih, dengan azan, gotong royong, makan ramai-ramai dan sebagainya. So why not kita take this apa kita dah pernah belajar all these years, kita apply kat rumah kita dengan family kita orang. Contoh macam anak yang sulung boleh azan kat rumah, ataupun gili-gili ada balik siapa imam, siapa azan, siapa qomat dan sebagainya. Tapi antaranya macam sejadah kita orang, kita cuci sebelum Ramadan ni, cuci kasi wangi, kita spray sebelum solat. After solat tu kita duduk sekejap, zikir ramai-ramai, kita baca Quran. The father can like macam share some advice bila Ramadan, lepas zuhur, lepas asar. As for girls, macam perempuan pula, mereka boleh tolong kejutkan adik-adik ataupun anak-anak time solat tahajud. Ataupun kita boleh siap, tolong siapkan sahur, siapkan buka. Sekarang kat masjid macam kita gotong royong yang siapkan sahur, siapkan buka. So why not we use that example, apply kat rumah untuk family kita orang. Also, kalau kita orang ada family members ya, ataupun adik-adik yang kat overseas ataupun tengah-tengah quarantine, walaupun lah setiap tahun kita orang macam biasa ziarah rumah ini dan sebagainya, we can still use that platform to this chance untuk continue to live up the bond atau relationship. Ya, macam contoh kita orang video call, kita orang Skype, IG call dan sebagainya. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, tidak ada seorang sahabat pun melainkan dia mempunyai masjid dekat rumah. Ini maksudnya sahabat-sahabat dulu, diorang ada tempat khas tempat ibadah dekat rumah diorang. Ini pun salah satu faktor yang sahabat-sahabat ni lebih dekat kepada Allah SWT, lebih ikhlas. Sebab diorang lebih fokus, diorang seorang kat rumah, diorang lebih fokus. Kita pun nak kena tahu, Nabi SAW encourage kita orang untuk solat sunnah di rumah. And solat tarawih is part of solat sunnah. Jadi kalau kita tak dapat solat kat masjid, it's okay, kita masih boleh solat kat rumah, pahala tetap akan ada insyaAllah. Lastly, kita nak kena tahu, dekat mana saja kita doa, tak kisahlah kat masjid ke, dekat rumah ke, dekat office ke, Allah SWT dengar doa kita orang. After all this, kita dapat tahu Ramadan dekat rumah ke, dekat masjid ke, tak ada beza. We can still do our ibadah. Yang penting kita orang plan ahead. Kita orang kena buat timetable lah, contohnya buat schedule, plan apa nak buat. So, tak kisah kat mana, teruskan ibadah. Yang penting kita orang do our best. With this, semoga semuanya dapat ambil faedah, dapat amalkan dan sampaikan insyaAllah. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.